Kereta rel listrik atau KRL komuter lain menabrak angkot di dekat stasiun Citayam, Depok, Jumat, 16 Juni 2023. Dari data yang diterima Tribun Jabar melalui Tribun Jakarta, kereta menabrak angkot saat melaju dari arah stasiun Citayam menuju stasiun Depok, lokasinya tidak jauh dari pom bensin Jalan Raya Citayam, posisi angkot berada di tengah rel, seperti sedang menyeberang pelintasan. Angkot merah ditabrak kereta dari samping hingga posisinya sedikit miring. Namun angkot tidak sampai terbalik, saat ini belum dipastikan terkait kondisi sopir maupun penumpang angkot, serta para penumpang kereta. Redaksi belum mendapatkan kronologi pasti kecelakaan kereta tabrak angkot itu, video kecelakaan KRL komuter lain ini beredar di media sosial, seperti yang diunggah oleh akun Instagram @infodepok_id. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!